ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu, sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Eh, taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu, sama bapak. Bahagia bisa. Bahwa persoalan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dan sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu sama artinya dengan penganiayaan. Menganiaya siapapun, istri, anak, tetangga atau siapapun lah, termasuk binatang, bahkan lingkungan, itu sebenarnya perbuatan yang tidak baik. Dan itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat penyayang, punya kepribadian yang sangat penyayang, sangat santun, sangat ramah kepada siapapun ya. Kepada keluarga, kepada istri, kepada tetangga, kepada binatang, kepada lingkungan. Ada binatang kesukaan beliau, termasuk kucing. Beliau kalau menyebut, memanggil istrinya dengan Ya Humairah. Beliau sangat baik terhadap siapapun, termasuk orang-orang yang menyakiti beliau. Ada yang meludahi, ada yang mencaci. Beliau selalu mendoakan. Jadi timbal balik dari beliau itu malah bukan berbuat seperti yang dilakukan orang, tapi justru beliau membalasnya dengan kebaikan. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah seorang sosok, seorang pribadi yang penyayang kepada siapapun, termasuk kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada binatang serta alam lingkungannya. Oleh karena itu, maka tindakan penganiayaan kepada siapapun dan kepada apapun itu jadi benarkan. Dalam ajaran Islam itu betapa pentingnya kasih sayang, dan tidak boleh melakukan penganiayaan. Menyembelih binatang saja harus dengan doa dan dengan adab yang sangat baik supaya tidak mengesankan menyakiti binatang. Itu artinya tidak boleh ada penganiayaan. Ya. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum lin nisa'ihim. Iman seseorang yang paling sempurna adalah yang baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya kalian kepada istrinya. Ya. Jadi oleh karena itu, maka sebenarnya tindakan penganiayaan seperti yang terjadi pada video yang disampaikan oleh narasumber sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dan tindakan penganiayaan itu adalah termasuk perbuatan jarimah, perbuatan melawan hukum, perbuatan yang bisa di pidana itu, karena memang perbuatan pidana. Saya menangkap memang ada seperti ada kepentingan ya dari si istrinya itu untuk merahasiakan sesuatu dari perilaku suaminya. Ya, tidak termasuk, saya kira mungkin tidak termasuk secara frontal bahwa dia
menutupi KDRT atau menganggap normal KDRT, tapi mungkin ingin memberikan makna bahwa boleh jadi atau boleh saja suatu saat perbuatan suaminya itu disembunyikan, dirahasiakan di depan orang tuanya. Jika memang menurut pikiran istrinya itu bisa, suaminya bisa berbuat baik di kemudian hari ya. Nah, mungkin bisa sebaliknya kalau itu diceritakan kepada orang tuanya. Ya, artinya kepada mertua si lelaki itu. Mungkin boleh jadi orang tuanya itu akan marah besar dan kemudian bisa saja minta cerai. Ya, memerintahkan kepada istrinya untuk bercerai atau memerintahkan kepada suaminya untuk menceraikan istrinya itu. Nah, kemungkinan terkandung maksud di situ untuk merahasiakan sesuatu yang sebenarnya istrinya itu ingin agar ya orang tuanya tidak mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Untuk diambil hikmahnya tidak apa-apa. Bahkan kalau disampaikan, disebutkan namanya, ya termasuk inisial apa namanya, sampai sedetil mungkin misalnya identitasnya, itu malah bisa menimbulkan kesan yang tidak baik. Dan bisa sebaliknya, ya, ada keengganan dari orang yang diceritakan. Jadi sekedar itibar sebenarnya tidak ada masalah untuk diambil hikmah dan rahasia dari suatu peristiwa yang sebenarnya dijadikan contoh oleh narasumber dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Saya kira tidak ada masalah sih. Bisa memperkirakan apa maksud di balik itu ya. Kan mestinya saya bertanya dulu kepada yang bersangkutan, apa maksudnya merahasiakan? Ya. Tapi saya pikir saya husnuzon saja ya kepada narasumber bahwa memang dia ingin memberi contoh soal kehidupan kepada kepada para pendengar ya, agar si istri itu tidak cengeng, agar istri itu bisa menyimpan rahasia, agar istri itu memang selalu berpikir positif, istri itu selalu punya wawasan ke depan, tidak bersikap dan bersifat reaktif. Ya, karena sebenarnya kan ya mau tidak mau lah, dan ini juga menjadi memang ini faktanya dan kenyataan, dan itu memang menurut para ahli bahwa perempuan itu kan reaktif sifatnya ya. Apalagi kalau digambarkan oleh Nabi itu perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang selalu bengkok ya. Oleh karena itu maka ketika memeluruskan tentu harus berhati-hati. Nah, ini saya kira ini juga pelajaran ya. Ini pelajaran kan bagi orang lain ketika penceramah ingin menyampaikan pesan-pesan moral ya. Artinya bahwa wanita itu harus kuat mental menghadapi persoalan dalam rumah tangganya, menghadapi persoalan terkait dengan pembinaan anak-anaknya atau masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangganya sendiri. Dengan demikian maka apabila seorang wanita itu bisa berlaku baik, bisa bertahan ya dalam membina rumah tangganya, meskipun misalnya ada badai yang menerpa. Nah, jika perempuan-perempuan itu kuat mentalnya, saya kira nanti endingnya akan bagus ya. Dan memang insya Allah kalau seorang wanita tahan mental ya, kemudian kokoh dalam pendirian, tapi kemudian terus menerapkan kasih sayang dalam rumah tangganya, saya kira segala persoalan dalam rumah tangga insya Allah akan bisa diatasi. Sebab sebenarnya perempuan itu kunci ya, kunci dari kebahagiaan rumah tangga antara suami istri dan anak-anaknya. Sebagai bumbu dari ceramah-ceramah itu sebenarnya punya hikmah yang dan manfaat yang tersendiri. Apalagi cerita-cerita itu berupa bimbingan, berupa
kehidupan yang bijaksana berupa tingkah laku keluarga, ya, berupa kegiatan-kegiatan, misalnya juga kegiatan sosial yang diceritakan sebagai ilustrasi dari ceramah. Sebenarnya itu sangat baik, sangat mendukung pada isi ceramah. Karena sebenarnya kalau isi ceramah itu hanya berupa perintah dan larangan atau hanya tuntunan semata-mata, ya, atau ajakan semata-mata atau peringatan semata-mata tanpa ada ilustrasi, tentu merasa agak kering apa yang disampaikannya itu. Tapi dengan menyampaikan ilustrasi, dengan menyampaikan cerita, dengan menyampaikan misalnya sepotong cerita di balik apa yang disampaikannya itu akan bisa menambah bobot dari ceramahnya itu. Akan tetapi tentu saja harus menjaga agar jangan sampai apa yang dia sampaikan itu malah menjadi kontraproduktif, ya, membuat orang menjadi tidak senang. Tentu harus memilih diksi atau kata-kata yang lebih berhati-hati, lebih cocok dengan audiennya, sehingga tujuan si penceramah dengan menyampaikan ilustrasi itu bisa diterima dengan baik oleh siapapun, bisa dipahami dengan baik oleh siapapun, ya, termasuk juga pemakaian kata-kata, ya, kemudian penyampaian dengan sangat lemah lembut, ya, kemudian dengan dipikirkan secara matang apa yang mau disampaikannya itu. Nah, ini akan dakwahnya akan bisa tersampaikan dengan baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.